saya lihat dia baru banget ya, baru terlihat kembali. Ya mudah-mudahan jadi bisa move on dan menemukan kebahagiaan. Saya belum pernah ketemu, tapi kalau lihat fotonya cantik banget. Aku bilang kalau mau salahin, salahin gue aja, karena gue kan kepala keluarga, tapi gue yang nakodanya, karena harusnya kan laki-laki yang bertanggung jawab. Aku udah ikhlas gitu. Kalau sabar tuh belum tentu ikhlas. Kalau ikhlas tuh udah bisa lepas gitu. Jadi oke okay, gitu, gue mau Giselle bahagia dengan pilihan ini. Buat laki-laki yang berjuang untuk cintanya, papa tuh selalu bilang, mengutip dari kata-kata Pram, petiklah kembang yang cantik itu, karena mereka disediakan bagi mereka yang jantan. Jadi kalau lo jantan, lo merasa ini layak buat gue, go for it. Tak ada gading yang tak retak. Sebuah pepatah yang mengingatkan kepada kita semua, bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ada orang yang selalu tersenyum, tapi bukan berarti dia tidak pernah terluka. Ada orang yang mudah menangis, tapi bukan berarti dia juga sedang menderita. Setiap orang hidup dengan permasalahannya. Dan apa yang kita lihat tidak selalu mencerminkan realitanya. Hanya mereka yang menjalani yang benar-benar bisa memahami. Dari Gading Martin, kita belajar tentang suka dukanya sebuah hubungan. Semakin kita dekat dengan seseorang, kadang semakin besar kemungkinan terjadi gesekan. Jangan jadikan itu alasan untuk saling menghindari. Tapi justru itu adalah kesempatan untuk membuka diri. Ketika masalah menghampiri, jangan berasumsi. Apalagi saling memanasi. Tapi carilah solusi. Masalah itu tidak selalu datang karena terlalu banyak basa-basi. Tapi masalah itu justru datang dari kurangnya komunikasi. Jangan meremehkan dan bilang, ah itu kan masalah kecil, nanti aja deh bicaranya. Ah gak penting kok, paling ini juga udah ngerti. Duh udah ah males dibahas, nanti ujung-ujungnya malah jadi ribut. Masalah kecil atau masalah besar itu sama, gak ada bedanya. Sama-sama sebuah masalah. Sama-sama tidak boleh diabaikan, sama-sama perlu segera diselesaikan. Karena ketika kamu memilih untuk menunda, untuk menyelesaikan masalah, sesungguhnya kamu sedang menciptakan masalah yang baru, yang bisa muncul dan meledak kapan saja. Cobalah untuk bicara, duduk berdua bersama, cari solusinya. Berani mengambil dan berani bertanggung jawab atas setiap keputusan. Walaupun mungkin gak bisa memuaskan hati semua orang. Dari seorang Gading Martin, kita juga belajar tentang keikhlasan. Ada kalanya keadaan tidak bisa dipaksakan. Ada kalanya kita memang harus menerima kenyataan. Tapi keterpurukan seburuk apapun, ikhlas. Ikhlas untuk menerima apa yang tidak bisa dirubah. Ikhlas untuk tetap membawa orang yang dicinta dalam doa. Ikhlas bahkan untuk melihat orang lain bahagia. Keikhlasan juga bicara tentang memaafkan. Tidak membiarkan diri terlarut dalam kesedihan. Tapi melangkah maju ke depan, membuka diri untuk setiap kesempatan. Karena saya percaya, cinta akan datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada selama kamu masih mau berusaha. Saya Mary Riana, and this is Zero to Hero Lessons from Gading Martin.